derajat tentang lapisan atmosfer. Terus ada unsur cuaca dan iklim. Yang ketiga, kita akan bahas tentang klasifikasi iklim. Dan nanti ada lagi satu tentang penyimpangan iklim gitu. Sekarang kita harus tahu dulu iklim-iklim apa aja sih yang ada di materi ini gitu. Nah, yang pertama kita itu akan bahas tentang iklim yang paling familiar buat teman-teman gitu, yang dari SD sudah pernah belajar kayak gitu. Ini iklimnya itu ada yang tropis, subtropis, sedang, kutub dan lain-lain. Itu kita kenal dengan iklim matahari seperti itu. Kenapa sih dia bilang iklim matahari? Karena iklim matahari itu terbentuk akibat dari posisi matahari terhadap permukaan bumi seperti itu. Jadi ada yang namanya gerak semu tahunan matahari ini yang kayak gini. Nanti ternyata gerak semu tahunan matahari itu dia mempengaruhi iklim yang ada di permukaan bumi seperti itu. Nah sekarang kita lihat letaknya dulu. Ini bumi, kemudian aku bagi bumi itu menjadi zona-zona iklimnya ya. Yang pertama dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini adalah iklim yang merupakan wilayah dengan intensitas sinar matahari itu paling besar, yaitu iklimnya adalah iklim tropis, betul. Nah, terus selanjutnya yang kedua ada dari lintang 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan atau 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Itu kita kenal dengan iklim yang namanya iklim subtropis gitu. Terus yang ketiga ada dari lintang 40 sampai 60 derajat baik utara maupun selatan. Itu iklimnya iklim sedang. Dan yang terakhir dari lintang 60,5 derajat sampai lintang 90 baik lintang utara maupun lintang selatan, itu namanya iklimnya itu iklim kutub gitu. Itu tadi adalah iklim matahari gitu, pembagian dari iklim matahari sendiri. Nah sekarang apa sih yang membedakan antara iklim-iklim tersebut? Kayak yang kita udah tahu nih, kalau misalkan dari keempat iklim ini yang paling mencolok perbedaannya itu adalah tentang musimnya. Dari keempat iklim ini ada dua iklim yang memiliki empat musim kayak gitu. Kenapa dia punya empat musim? Ternyata itu ada hubungannya dengan gerak semu tahunan matahari gitu. Jadi kan matahari itu dalam satu tahun kan gerak semunya mengelilingi bumi kan ya, atau kita atau bumi itu mengalami revolusi gitu. Ternyata dari revolusi bumi itu dia mengakibatkan posisi matahari yang berpindah-pindah setiap harinya seperti itu. Dan posisi matahari seperti ini ternyata bisa mempengaruhi iklim yang ada di wilayah subtropis dan di wilayah sedang kayak gitu. Nah sekarang kita bahas tentang gerak semu tahunan mataharinya. Gerak semu tahunan matahari itu dia ada di wilayah 23,5 derajat lintang utara atau ini dikenal juga dengan wilayah garis balik utara, karena matahari itu mentok cuma di garis ini doang. Setelah udah sampai lintang utara nih yang 23,5 derajat, dia akan turun lagi ke bawah. Dan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini kita sebut dengan garis balik selatan. Karena si mataharinya itu mentok sampai sini. Nanti ketika udah sampai si lintang selatan ini, dia balik lagi ke atas. Kayak gitu. Bisa kan? Nah, sekarang tanggal-tanggalnya atau ke posisinya. Yang pertama, ketika 22 Desember, matahari itu lagi pas ada di wilayah garis balik selatan nih. Kayak gitu. Kemudian 3 bulan kemudian si matahari itu berjalan menuju ke ekuator. Dan tanggal 21 Maret, matahari itu pas ada di wilayah ekuator. Terus 3 bulan lagi menuju wilayah utara atau belahan bumi utara. Pada tanggal 21 Juni, matahari itu pas lagi ada di belahan bumi utara. Kayak gitu. Kemudian, 3 bulan kemudian, karena dia udah mentok nih sampai utara, dia turun lagi menuju ekuator. Pas di 23 September, matahari itu tepat lagi ada di khatulistiwa. Dan kemudian 3 bulan lagi, dia menuju lagi wilayah selatan atau garis balik selatan. Kayak gitu, itu terjadi setiap tahunnya. Dan gerakan tersebut mengakibatkan perubahan iklim di wilayah subtropis dan wilayah sedang. Nah, iklimnya ada apa aja? Di sini, yang pertama, dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, matahari itu lagi ada di wilayah belahan bumi selatan nih. Matahari lagi di sini. Artinya apa?
belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari itu lebih lama dibandingkan dengan malamnya. Jadi dia lagi bagian mataharinya banyak nih. Akibatnya ketika 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi selatan dia itu lagi mengalami musim panas. Gitu kan mataharinya lagi banyak nih di situ. Gitu. Jadi dari 22 Desember sampai 21 Maret itu belahan bumi selatan lagi mendapatkan musim panas. Sampai sini bisa ya? Nah, belahan bumi utara berarti kebalikannya. Kalau mataharinya lagi di selatan, berarti kan di utara itu sedikit dapat matahari. Berarti dia lagi musim dingin, kayak gitu. Lanjut. Dari 21 Maret sampai 21 Juni, matahari itu menjadi semakin jauh dari belahan bumi selatan. Akibatnya apa? Suhu di belahan bumi selatan itu mulai dingin. Nah, di situ ada perubahan musim lagi tuh. Mulai dari yang tadinya panas menjadi musim gugur gitu. Jadi 21 Maret sampai 21 Juni belahan bumi selatan itu lagi musim gugur gitu. Kebalikannya untuk belahan bumi utara, dari 21 Maret sampai 21 Juni mataharinya mendekati mereka nih. Berarti yang tadinya dia musim dingin mulai dapat hangat-hangatnya sinar matahari. Itu mereka lagi musim semi gitu. Nah, sekarang lanjut. Dari 21 Juni ketika matahari pas ada di belahan bumi utara dan paling jauh dari belahan bumi selatan, artinya 21 Juni sampai 23 September belahan bumi selatan itu mendapatkan suhu yang paling rendah, atau dia itu belahan bumi selatan itu dia lagi musim dingin ketika 21 Juni sampai 23 September. Dan untuk belahan bumi utara karena dia lagi dapat sinar matahari yang banyak, makanya di fase ini belahan bumi utara itu dia lagi musim panas gitu. Terus dari 23 September sampai 22 Desember, di situ matahari mulai mendekati belahan bumi selatan lagi. Gitu. Ya, akibatnya belahan bumi selatan itu mulai dapat anget-angetnya sinar matahari. Di situlah terjadi di belahan bumi selatan dia musimnya musim semi. Dan untuk belahan bumi utara kebalikannya, itu dia musim gugur. Nah, itu tadi gerak semu tahunan matahari dan dampaknya terhadap musim. Udah dituliskan di tabel yang ini, udah dituliskan ada di sini. Tadi yang udah kita bahas dari gerak semu tahunannya. Nanti teman-teman nanti bisa salin catatannya biar lebih paham kayak gitu. Kalau bisa nanti salinnya gambar ininya dulu, pahami dulu, terus bikin tabel ini sendiri gitu. Bikin tabel ini sendiri, kalau udah selesai bikin tabel nanti di cross check sama ini cocok atau enggak kayak gitu. Bisa ya? Itu tadi adalah gerak semu tahunan matahari dan iklim matahari. Sekarang kita lanjut ke iklim yang kedua, yaitu tentang iklim fisis. Iklim fisis atau iklim fisik sama aja. Nah, iklim fisik itu adalah iklim yang dipengaruhi sama kondisi fisik suatu wilayah. Kondisi fisik suatu wilayah itu maksudnya gimana? Jadi kan setiap wilayah kan punya kondisi fisik yang dominan kan? Contohnya, kayak misalkan wilayah Indonesia nih. Wilayah Indonesia itu negara kepulauan yang artinya banyak lautnya. Indonesia pasti dipengaruhi sama iklim laut gitu. Terus misalnya lagi, gurun. Gurun itu kan dia dipengaruhi sama daratan yang luas gitu. Maka gurun itu pasti punya iklim yang dipengaruhi sama iklim daratan atau iklim kontinen. Seperti itu yang dimaksud dengan iklim fisik. Jadi iklim yang dipengaruhi sama kondisi fisik yang dominan di wilayah tersebut itu apa? Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas nih iklim fisik itu ada apa aja. Di antaranya iklim fisik itu nanti ada 5. Oke. Yang pertama itu ada iklim laut. Tadi iklim laut itu iklim yang dipengaruhi sama keadaan laut atau wilayahnya itu dikelilingi sama laut. Nah, cirinya amplitudo suhu hariannya itu rendah. Amplitudo itu maksudnya apa? Perbedaan dari si suhunya. Suhu harian berarti antara suhu siang sama suhu malam. Jadi antara suhu siang sama suhu malam itu gak terlalu jauh beda kayak gitu. Jadi siangnya itu panas, malamnya juga dia gak terlalu dingin-dingin banget. Jadi gak terlalu beda lah suhunya gitu. Terus banyak awan. Kenapa? Karena semakin banyak laut kan nanti dia banyak penguapan kan. Banyak penguapan nanti terbentuklah banyak awan. Kalau banyak awan biasanya juga nanti dia banyak hujan seperti itu. Makanya ini adalah iklim yang dirasakan oleh Indonesia gitu. Nah, terus yang kedua ada iklim muson.
Iklim musim itu berarti iklim yang dipengaruhi oleh angin musim. Yang Indonesia itu kan ada kemarau sama penghujan nih. 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Itu dia masuk ke wilayah iklim muson. Seperti itu. Itu dua iklim fisik yang ada di Indonesia, atau yang dominan di Indonesia. Ada lagi iklim kontinen atau iklim daratan. Ini biasanya iklim yang ada di wilayah gurun-gurun yang luas, atau wilayah yang memiliki, negara yang memiliki wilayah yang sangat luas gitu daratannya. Terus ada lagi iklim gunung. Ini iklim yang dipengaruhi sama pegunungan. Terus ada juga iklim dataran tinggi, seperti itu. Kalau yang gunung sama dataran tinggi di setiap negara biasanya ada, kayak hampir di semua negara ada. Kecuali kalau negaranya itu dia dataran rendah gitu kan, atau dia gurun, seperti itu. Nah, itu tadi iklim fisik, ngerti ya? Jadi, iklim fisik adalah iklim yang dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu negara, atau keadaan fisik yang dominan di negara tersebut. Oke, sekarang kita lanjut tipe iklim yang ketiga, yaitu iklim menurut para ahli. Ini yang sering teman-teman dengar namanya, ada Jumbun, Koppen, Sneijder, Busol, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas itu tentang Jumbun dulu. Jadi iklim Jumbun kita udah tahu, kayak biasanya iklim Jumbun itu dia dicirikan dengan jenis tanaman kan. Jadi biasanya iklim Jumbun itu dia mencirikannya dengan tanaman tertentu. Kenapa? Karena Jumbun ini dia itu adalah ahli botani gitu, jadi ahli pertanian. Jadi dia mengklasifikasikan iklim berdasarkan jenis tanamannya. Nah, jenis tanamannya itu dikaitkan dengan suhu dan ketinggian tempatnya. Kayak gitu. Jadi, aku gambarkan seperti ini. Ada dari ketinggian 0 sampai 600, 600 sampai 1500, 1500 sampai 2500, dan lebih dari 2500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Yang pertama, dari ketinggian 0 sampai 600 meter. Ini berarti dia kan kalau 0 meter kan berarti dia di pantai ya. Nah, 0 sampai 600 meter berarti dia masih di sekitar laut tuh, masih dekat sama laut. Nah, itu dia iklimnya masih iklim panas termasuknya. Jenis tumbuhannya ada padi, jagung, tebu, dan lain-lain. Gitu. Yang kedua, semakin tinggi tempatnya, ingat di lapisan atmosfer yang kemarin, semakin tinggi tempat maka suhunya kan akan semakin dingin. Jadi di ketinggian 600 meter sampai 1500 meter suhunya itu berubah menjadi sedang, seperti itu. Di sini jenis tanamannya juga berbeda. Tembakau, ada kopi sama coklat. Gitu. Terus ada lagi dari 1500 meter sampai 2500 meter begitu. Nah, di situ iklimnya juga nanti dia berubah, jadi suhunya berubah menjadi lebih dingin, menjadi sejuk di sini. Di situ jenis tanamannya ada sayuran, kina, terus pinus. Nah, terus yang terakhir itu lebih dari 2500 meter, itu udah termasuknya iklim dingin. Di ketinggian lebih dari 2500 meter itu udah gak ada tanaman budidaya gitu. Artinya di sana masih ada tanaman tapi bukan tanaman budidaya, jadi umpan belantara gitu. Dan di wilayah itu di atas ketinggian 2500 meter biasanya udah gak boleh ditanami tanaman budidaya gitu, karena di situ biasanya harus hutan untuk mencegah terjadinya longsor kayak gitu. Nah, itu tadi dia klasifikasi iklim menurut ahli yang pertama, yaitu Jumbun. Oke. Yang kedua, kita akan bahas iklim menurut Koppen. Oke. Koppen dia itu mengklasifikasikan iklim itu berdasarkan temperatur dan curah hujan. Gitu, berdasarkan suhu sama curah hujannya. Koppen itu terkenal dengan tipikal iklimnya atau klasifikasi iklimnya pakai huruf besar sama huruf kecil. Huruf besarnya dia itu menggambarkan keadaan temperaturnya. Kan ada A, B, C, D, E gitu kan. Kalau iklim A dia itu ada di wilayah tropis. Temperatur di wilayah tropis itu kan dia cenderung panas, tapi panasnya itu lembab biasanya. Nah, terus kalau iklim B itu juga dia panas, tapi panasnya itu panas kering, kayak contohnya di gurun. Kalau iklim C dia itu iklim yang sedang, kayak gitu. Nah, terus kalau D dia itu ada di wilayah yang beriklim dingin, tapi belum masuk ke kutub. Kalau yang kutub kita punya klasifikasi sendiri, itu yang E, kayak gitu. Tadi huruf besar dia menggambarkan temperaturnya. Sekarang ke huruf yang kecilnya, ada F, ada N, ada S, sama ada W. Yang F, sorry, yang sini yang huruf kecil ini dia akan menggambarkan
dia itu di sini aku tulisnya no dry, artinya dia tuh nggak ada keringnya gitu, jadi selalu basah. Tulis di sini deh, selalu basah. Nah, yang F ini berarti wilayah-wilayah yang mendapatkan curah hujan yang tinggi, itu wilayahnya selalu basah. Contohnya Indonesia. Indonesia itu kan dia wilayahnya banyak hujan kan, maka Indonesia pasti punya iklim F gitu. Terus M, M itu ada iklim peralihan gitu. Terus yang S, S di sini ada aja S summer. Dan di sini dia itu ngomongin tentang si keringnya. Jadi kalau iklim S, dia itu iklim yang kering atau curah hujannya rendah ketika musim panas. Kalau B itu winter, berarti dia itu akan kering ketika musim dingin. Jadi musim dinginnya itu kering gitu. Sedangkan kalau S musim panasnya yang kering. Kayak gitu. Sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang kita padukan dari dua kode iklim ini nih menjadi iklim proper yang ada. Kita lihat di sini. Dari iklim A dulu. Iklim A itu ada AF, AM, sama AW. AF berarti A tadi kan dia ada di wilayah tropis. Dan dia F itu banyak curah hujannya. Makanya kita bisa tulis AF itu iklim hutan hujan tropis. Karena curah hujan yang tinggi di wilayah tropis mengakibatkan hutan yang lebat di wilayah tropis. Gitu. Terus AM dia itu F, sorry, A tadi kan tropis juga, F itu peralihan. Atau bisa ditulis juga iklim muson. Kayak gitu. Kan di Indonesia kan ada peralihan musim kan tiap 6 bulan sekali gitu. Jadi AM itu maksudnya iklim muson atau iklim wilayah peralihan. Terus AW itu adalah wilayah yang kering. Tadi A kan tropis, W itu dia wilayah kering. Karena di wilayah tropis itu kan keringnya enggak bisa kering-kering banget, makanya dia masih tumbuh tumbuhan di situ, masih ada sabana, masih ada padang rumput yang masih punya pohon-pohon gitu. Jadi AW itu sabana tropis kayak gitu. Itu iklim A. Sekarang kita lanjut ke iklim B. Iklim B tadi kan tipikal iklim B itu dia iklimnya kering kan? Nah, iklim B di sini itu dua-duanya kering, ada BS sama BW. BS itu kan tadinya kering ketika musim panas. Nanti dia akan menghasilkan sebuah padang rumput atau kita sebut dengan stepa karena dia wilayahnya kering banget gitu. Jadi kalau definisi BS itu panjang, biar ingat aja nih, BS itu kita sebut aja dia iklim stepa. Gitu, karena di soal-soal juga biasanya langsung disebutnya seperti itu. Kalau BW, BW dia itu iklim gurun gitu. Jadi kalau BW itu kan dia musim dinginnya kering. Ketika musim dingin aja dia kering gitu, gimana ketika musim panas kayak gitu. Jadi makanya keringnya kering banget kayak gitu. Terus lanjut ke iklim C. C itu ada CF, CS sama CW. CF dia itu C kan ya, C itu tadi dia iklimnya iklim sedang. Artinya iklim sedang ini adalah yang punya 4 musim tadi, wilayah-wilayahnya, wilayah punya 4 musim nih. Ya udah, berarti dia hampir sama sama yang punya musim panas dan musim dinginnya. Misalnya gini, CF. CF itu dia C di iklim sedang, F dia itu wilayahnya lembab, curah hujannya tinggi. Jadi kita bisa tulis CF itu wilayah sedang dengan kadar curah hujan yang lembab seperti itu. Terus kalau CS itu dia wilayah musim sedang, wilayah iklim sedang yang ketika musim panas dia kering. Kalau CW wilayah sedang yang ketika musim dingin dia itu kering. Kayak gitu. Nah, itu tadi iklim C. Sekarang ke iklim D. Iklim D itu dia masuknya iklim dingin. Nah, biasanya iklim D itu bisa disebut juga iklim kontinental atau wilayah yang punya daratan yang luas gitu. Jadi kalau DF itu wilayah iklim D atau wilayah dingin, tapi dia itu masih lembab, artinya curah hujannya masih ada. Biasanya ini ada di wilayah yang daratannya luas, tapi dia masih berbatasan sama laut kayak gitu. Nah, terus kalau BW dia itu dingin yang kering gitu. Jadi iklimnya itu wilayah dingin tapi kering seperti itu. Terus sekarang yang terakhir itu iklim E. Iklim E ini punya pengecualian gitu. Jadi dia enggak dipadupadankan dengan yang warna biru ini, tapi dia punya klasifikasi sendiri. E itu ada dua, ada ET sama EF. ET itu adalah tundra. Tundra itu dia padang rumput. Gitu. Jadi ET itu adalah wilayah kutub yang didominasi
sama lumut-lumut kecil gitu, atau si rumput-rumput kecil gitu. Nah, di wilayah tundra ini dia masih ada tumbuhannya walaupun tadi cuma lumut doang gitu. Nah, terus yang kedua itu EF. EF itu dari kata frozen atau dia salju abadi. Jadi di sana enggak ada tumbuhan sama sekali. Jadi lebih dingin daripada yang ET tadi. Oke, itu tadi klasifikasi iklim Koppen. Nanti kita masih ada bahas satu klasifikasi iklim lagi, yaitu tentang Smith Ferguson. Tapi sebelum itu, nanti teman-teman bisa salin dulu semuanya. Bisa salin semua ini, nanti setelah disalin kita lanjut ke yang Smith Ferguson. Oke, udah gak disebutkan ya yang tadi ya. Oke, nah kalau sudah kita lanjut ke klasifikasi iklim yang selanjutnya, yaitu Smith Ferguson gitu. Jadi dalam video ini kita akan bahas tentang klasifikasi iklim ahlinya itu dari Jumur, Koppen, sama Smith Ferguson gitu. Nah yang terakhir, Smith Ferguson dia itu mengklasifikasikan iklim berdasarkan perbandingan antara curah hujan. Nah, perbandingan curah hujan ini, atau aku singkat dengan CH, perbandingan curah hujan itu kita klasifikasikan lagi nih, ada yang namanya bulan basah sama yang ada yang namanya bulan kering. Jadi, kalau bulan basah menurut Smith Ferguson itu adalah bulan yang memiliki curah hujan itu lebih dari 100. Oke, lebih dari 100, ingat berarti dia mulai dari 101, 102 dan selanjutnya. Kemudian kalau bulan kering dia itu kurang dari 60 gitu. Jadi mulai dari 59 ke bawah. Nah, kalau yang masih 60 sampai dengan 100 itu termasuknya bulan lembab dan itu tidak digunakan dalam perhitungan Smith Ferguson seperti itu. Nah, dalam perhitungan Smith Ferguson kita itu mencari nilai Q atau nilai Q. Nilai Q ini bisa kita dapat dari jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah bulan basah dikali 100%. Kalau hasil yang diminta itu dalam persen gitu, dan biasanya diminta dalam persen. Kalau nggak diminta dalam persen, berarti persennya tinggal dikalikan aja, gitu. Nah ini adalah tabel nilai Q-nya. Jadi nanti klasifikasi iklimnya itu ada dari iklim A sampai iklim H. Banyak ya, lumayan ya. Nah biar nggak banyak, nanti kita bagi aja gitu. Jadi nggak semuanya harus teman-teman ingat gitu. Yang diingat itu cuma yang B, yang D, F sama H gitu. Kita lihat di sini. Kita kalau misalnya mau nulisnya gampang nih, jadi caranya gini. Pertama tulis dulu A, B, C, D, F, G, H-nya. Kemudian tulis mulai itu dari D dulu. Dari D dulu nih. Kenapa nulis dari D? Karena D itu angkanya ada 100-nya. Biasanya kita lebih gampang buat ingat patokannya itu gitu. Jadi D itu nilai Q-nya 60% sampai 100%. Dan itu dia iklimnya, salah, ini bukan iklim dingin, sorry. Ini harusnya iklim sedang. Nah, jadi iklim D itu adalah iklim sedang atau iklim tengah-tengah. Semakin ke atas nanti dia itu semakin basah, semakin ke bawah nanti dia itu akan semakin kering, kayak gitu. Jadi dari iklim D yang iklim sedang ini, kita lihat ke atasnya dulu. Kan D itu kan 60% sampai 100% kan. Berarti kalau atasnya itu ada iklim C, itu adalah yang akhir di sininya nih, dia itu kurang dari 60%. Dan awalnya itu lebih dari 33,3%. Oke, sampai sini bingung gak? Oke, kalau bingung aku ulang ya. Nah, lihat di sini. Pertama nanti teman-teman tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Kemudian pertama tulis itu iklim D, nilai Q-nya 60-100%, itu iklimnya sedang. Kemudian tulis iklim B 14,3%-33,3%, itu basah. Oke. Kemudian tulis F itu 167%-300%, itu iklimnya kering. Terus yang terakhir itu iklim H, nilai Q-nya lebih dari 700%, itu adalah yang ekstrim kering. Seperti itu. Ini yang harus teman-teman hafal atau harus diingat gitu. Sisanya tinggal ikutin aja. Misalnya gini, dari sedang ke atas dulu. Kalau sedang di sini basah, berarti di antara sedang dan basah ini kan tengah-tengahnya nih. Ini berarti dia agak basah. Tulis ini ya. Ini agak basah. Oke. Nilainya berapa? Ya berarti nilainya
dia lebih dari 33,3%, tapi masih kurang dari 60%, kayak gitu. Bisa ya? Oke, terus ke atasnya nih yang A, udah sedang, agak basah, basah, berarti di sini sama basah. Oke, sangat basah berarti di sini ya udah berarti kurang dari 14,3% karena semakin ke atas kan angkanya makin kecil kan. Oke, jadi ini bisa ditulis 0 sampai 14,3% itu sangat basah. Nah, terus udah tadi sampai yang D. Sekarang masuk yang dari D ke bawah. Ke bawah berarti dia tadi semakin kering. Nah, tadi kan D itu berarti di 100%. Terus kering itu mulai dari 167% sampai 300%. Berarti untuk iklim E di sini adalah agak kering. Oke, agak kering di sini berarti dimulai dari lebih besar dari 100 atau mulai dari 101 nilai Q-nya sampai dengan kurang dari 167. Oke, jadi 101 sampai 166 sekian lah, pokoknya kurang dari 167%. Itu agak kering. Terus tadi kering kan 167 sampai 300%. Terus di bawahnya kering, ini ada sangat kering. Sangat. Nah, gitu. Dia sangat kering. Sangat kering di sini berarti karena ke bawah makin besar makanya dimulai dari lebih dari 300% sampai kurang dari 700%. Kayak gitu. Sorry, lebih dari 300% sampai 700%. Nah, nanti yang tanya itu lebih dari 700. Kayak gitu. Oke, itu nanti tadi klasifikasi nilai Q-nya. Sampai sini bisa ya? Nah, terus buat makin ini paham, kita latihan soalnya. Di sini ada contoh soal. Biasanya nanti teman-teman dikasih soal itu dikasih data curah hujan dalam 1 tahun. Gitu. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Terus diminta untuk tentukan nilai Q dan iklimnya. Dia termasuk tipe iklim yang mana? Yang mana? Yang pertama kita tentukan dulu nilai Q-nya. Oke. Tadi kan nilai Q itu kan diperoleh dari jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah kali 100%. Sekarang kita tentukan mana yang bulan kering, mana yang bulan basah gitu. Jadi gak usah dihitung angkanya, tapi angka-angka ini untuk mengklasifikasikan yaitu masuk bulan yang mana. Nah, bulan kering itu adalah bulan dengan curah hujannya kurang dari 60%. Sedangkan bulan basah dia lebih dari 100%. Berarti kita klasifikasikan dulu. Yang kering kita kasih tanda K, yang basah kita kasih tanda B. Oke, dari Januari, Januari itu 120. Berarti dia itu bulannya, ya dia bulan basah. Terus Februari 110, ini juga termasuk bulan basah. Maret 100. Ya, 100 berarti masuk mana? Dia masuk bulan kering atau bulan basah? Nah, kalau Maret karena dia itu pas 100, berarti dia itu masuknya bulan lembab. Ingat tadi ya, bulan lembab itu berarti gak dihitung dalam mencari nilai Q. Jadi kita abaikan aja. Terus yang April 98, itu juga 98 termasuk bulan lembab ya. Pas standar lembab deh. Ini lembab, ini juga termasuk bulan lembab. 60, ini juga masih termasuk dalam bulan lembab karena kita butuh kurang dari 60 gitu. Di sini Juni ada 55. Ya, ini termasuk bulan kering. Terus Juli 50. 50 juga berarti bulan kering. Agustus 56. Ini juga masih kering. September itu 59. Berarti ini termasuknya kering. Oktober 60. Nah, berarti ini termasuknya lembab ya, kita abaikan. November 102, berarti dia termasuknya bulan basah. Sama Desember 120, itu juga bulan basah. Oke. Kita sekarang udah mengklasifikasikan mana bulan kering, mana bulan basah. Sekarang kita hitung, ada berapa jumlah bulan keringnya.
3, 4. Tulis bulan keringnya ada 4 totalnya. Dibagi bulan basah ada 1, 2, 3, 4. Oke, di situ juga ada 4 kali 100%. Oke, berarti 4 bagi 4 kan 1, berarti hasilnya dia 100%. Itu udah dapat nilai Q-nya itu 100%. Sekarang kita lihat 100% itu masuk yang mana? Nah, ternyata 100% itu masuk tipe iklim yang D atau yang sedang. Berarti ini termasuknya tipe iklim D. Gitu. Nah, bisa ya? Itu tadi klasifikasi iklim menurut Smith Ferguson gitu. Jadi nanti caranya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari soal yang lain, terus latihan soal sendiri gitu. Coba 5 sampai 10 soal lah, coba kerjain sendiri tanpa melihat catatan yang ini. Kemudian nanti coba boleh nanya ke kakaknya, itu cara yang udah dijelasin itu benar atau enggak, boleh chat ke kakaknya masing-masing seperti itu. Oke, itu tadi klasifikasi iklim. Kita selesai di sini. Selanjutnya nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang penyimpangan iklim. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.